penonton. Halo. Hey penonton, hari ini aku cantik gitu ya. Ini nanti makanan penutup. Buat penutup. Bentuknya. Sudah, bos. Sudah. Oh, syaste. Hey. Buka ama, buka itu. Sabar. Saya pembukaan dulu. Hai, halo teman-teman. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama channel Keluarga Bahagia di Tangan bersama saya. Kekinian di sini. Kalau kalian mendengar ada suara keributan di sini, itu ada teman-teman saya ya. Saya lagi di mana kalian tahu? Di rumah Ibu Raya. Mana Ibu Raya sih? Ini kelihatan nggak? Tuh, perempuan yang paling langsing dan paling seksi di muka bumi. Ada lagi yang lebih seksi, teman-teman. Ayo Kak, perkenalan dulu dong. Sabar. Si Raya ini punya YouTube channel apa namanya, Ray? Tuh dia dalam YouTube channelnya. Jadi enggak tahu coba. Gue gak tau sih, kasih tau. Nanti nanti ditulis. Kayaknya nama lengkapmu ini kayaknya. Apa namanya? Raya Lestari Shikov. Nah, coba deh. Ini mau promosi YouTube ya, baru-baru gimana? Susah namanya, nama belakangnya susah. Iya. Sabar ya. Kayaknya saya harus ambil pegang ini dulu deh kakak, supaya... Tunggu ya, cuci tangan dulu. Manis kok ini? Manis ya? Bagus lah. Bisa lah kita makan habis nih. Ini tidak bisa, tapi tidak bisa lihat depannya toh kakak lagi. Orang buka kamera ini teman-teman, ini kamera pinjaman ya. Dan ya tadi itu ada Raya dan di sini masih ada lagi yang lebih seksi. Aduh hai bohai teman-teman. Ada kakak Delvina, lihat yang paling seksi. Ulala. Jangan ke bawah juga, Kegles. Kakak punya nama YouTube channel apa? Apa ya? Tuh, satu lagi lupa lagi. Nah, insya nama saya Delvina Tebai. Oh iya, betul. Saya kira ganti yang. Oh, saya ganti, tapi kan bisa search juga sama. Oh, begitu. Jadi teman-teman kalian jangan lupa kepo-kepoin deh, pulaki juga jago bahasa Indonesia. Namanya itu ya, nanti kalian lihat di sini ya, saya ada mention. Jangan lupa di-subscribe dan nonton video-videonya juga. Jadi ini kita para ini apa? Para pekerja YouTube ada bertemu di sini semua teman-temannya. Dan kalian tahu kita ada bikin apa? Ini ada persiapan bikin pepaya. Terus di sini ada lagi nge-vlog bikin nanas. Halo Pantonovi. Ini yang bikinkan saya semur kemarin. Sama ini tuh ada, tadi kita baru selesai makan nasi uduk, Tante Novi yang masakan seperti biasa ya. Dan seperti biasa, enyak. Tapi dia kayak kurang fokus, Kak. Iya, Bang. Gimana ya, cara fokusin? Nih, tuh kakak lihat tuh. Dia blur sekali, kok bisa ya? Betul. Tuh, lihat. Ini pedes nggak? Nah, gitu kayaknya. Pedes nggak ini? Boleh, tapi jangan pedes-pedes amat, Tante. Saya nggak bisa makan pedes soalnya. Oke. Dan di sini saya sudah potong-potong nanas dan di sini masih ada mangga yang belum dikuliti. Dan ini kalau di sini namanya pomelo, ini jeruk Bali ya. Sama pengganti jambu kita pakai strawberry, teman-teman. Jadi ini bikin rujak pakai strawberry, kalian bisa bayangkan. Tuh lihat tuh. Wih, di seksi badai. Pantatnya aktif syutan. Oke, teman-teman, nanti kalau rujak sudah selesai saya ngobrol-ngobrol lagi dengan kalian. Oke, jangan kemana-mana, nonton terus. Siapa nih yang ikut mamanya bikin rujak? Ini siapa? Dia tuh sudah tahu pencitraan, Kak. Sadar kamera ya, Bu. Iya, siapa ini? Udah lihat Adi Liam. Iya, siapa ini? Hey, bikin apa? Nih muncul nih, dipuas-puasin. Tuh lihat ibu-ibu lagi menyusui anak. Ray, aku shoot ya, nggak apa-apa kan si Lia masuk. Ini ibu-ibu yang baru selesai melahirkan. Ini anaknya bule banget. Ini bukan anaknya saya, yang ini. Ini mbaknya. Iya, ini anaknya sama babysitter ya, teman-teman. Tuh, mancung banget. Lucu. Selamat minum susu, Liam. Kenapa tuh Liam? Namanya Liam, teman-teman ya. Calonnya Elena kayaknya. Iya, Elena. Mau dapat berondong? Elena mau dapat berondong? Mau dapat berondong?
Iya. Jadi kalau dari saya punya rumah, ke rumahnya Raya itu sekitar berapa lama, Ray? 10 menitan ya. Sekitar 10 menit jalan kaki. Tapi kalau pakai mobil ya sekitar sebentar sekali ya. Ayo, dia mau masuk kamera terus. Ih, centil. Banget tante, makanya kata orang-orang yang nonton kita tuh selalu, ih si Elena anteng banget ya, iya pencitraan doang dia. Oke, kita sekarang mau lanjut bikin rujak dulu. Wine-nya belum keminum, ini wine. Iya, ayo kita minum-minum sambil minum-minum. Raya punya gelas wine pasti kan? Ini di depan sini, Chris. Se-se. Dari ini dulu kelarin dah. Tante sih mancing. Tante mancing. Kita ini enggak? Cabe enggak? Boleh tante, tapi jangan banyak-banyak ya. Satu, dua, sepuluh. Ih, Tuhan Yesus. Apa? Jangan kan sekali. Kan tante nanya. Aku juga mau makan. Saya mau nih ditambahin sendiri ke bumbunya gitu. Semalam beli nih. Oh, dah mana? Di itu. Pakai cabai rawit tadi ya. Awas kamera jatuh kakak. Awas. Heh. Taruh di situ. Kok sadar banget ya, Bu? Mungkin kakak belum tahu di dekat. Ayo. So, teman-teman, kita punya buah-buahan yang kita sediakan sudah selesai, sudah jadi. Aduh, ini mana fokus nih? Ini saya pakai kamera pinjaman, jadi saya agak kaku. Ini stroberi pengganti jambu, teman-teman. Terus ini ada nenas. Seperti biasa ya, rujak tanpa nenas itu bagaikan air tanpa garam. Kamu mana? Ngomong apa ya? Saya juga tidak tahu saya bicara apa. Tuh, nenas. Terus ini ada pepaya, mangga, dan jeruk buali. Dan di sini ada Elena. Nanti kita makan untuk penutupan. Elena, Elena dan kakaknya. Jadi ini dipanggil kakak kita ya teman-teman. Kita berdua. Dan ini tante sudah buatin apa nih sausnya ya? Buat saya saus rujak. Tuh yang buat. Makasih ya tante. Makasih loh Tan. Koki kita. Nah ini anaknya nih. Tuh. Centil ya, luar biasa. Kakak Ina yang kalian tunggu-tunggu, ya kan? Bilang iya dong. Biar kita asik gitu. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah tidak sabar untuk mencoba yang sudah kita siapkan bersama. Asik. Enak. Jadi, ya kita langsung makan dulu ya. Ini masuk gak sih? Yes. Yeah. Udah gak ada lipstick. Jadi teman-teman, ini tuh teman-teman saya, ini Kak Delvina, itu Raya. Jadi kita tuh semuanya punya YouTube channel teman-teman ya. Jadi Kak Delvina tuh di sini YouTube channelnya kalian bisa lihat nih, saya nanti masukin di sini ya sama Raya ada di sini. Oke. Jangan lupa dicek video-videonya sama yang belum subscribe, subscribe juga dong supaya kita berteman sama-sama gitu kan. Oke. Sekarang kita mau coba yang mantan tuh enggak makan. Nanti kalau enggak mau masuk. Elena juga ada YouTube channelnya Keluarga Bahagia di Jerman. Yang belum subscribe jangan lupa dong subscribe juga. Jangan lupa. Tante tamu di Jerman yang bahagia. Nah. Kan di diajak jalan-jalan sama Kakak Ina. Iya. Kita juga manggilnya Kakak Ina dong. Suami. Ini benar kok. Kok diam sih kan? Dia nelfon gak pernah nomor. Oke, okay, saya mau coba pertama tuh serius tiba-tiba dulu. Monitor serius. Jadi saya mau coba stroberi dulu pengganti jambu ya. Stroberi pengganti jambu itu kreatif loh Trisma ini. Enak tau? Jadi coba ini bumbunya. Magnoso, risotto. Bumbunya di tengah ini. Iya nih. Bu. Oh iya. Si tante nggak dapet. Itu mau makan Elena. Elena juga pilih-pilih buah yang dia mau makan ya. Kiri stroberi, kanan apa? Oh, dua-duanya. Ini nanti makanan penutup. Bentuknya. Ini bentuknya kenapa ya? Salah
Wah, ini ini pembukaan ini jadi pembuka ini. Eh, ini bentuknya. Hey, sini gua udah mikirin dia ya. Iya tuh. Kak Delvina jauh banget. Coba dipegang dulu di dartnya. Astagfirullah. Tante dingin tapi masih pada anget. Ini belum pada panas ya, ini kumat karena hari Jumat. Oh, malam Minggu. Kan tante yang lucu nih. Kita kata lucu nih. Yeah. Biarin, biarin. Dia juga menikmati ya. Hmm. Kalau dia nyolong itu tahu. Enggak apa-apa. Ini pedes coy. Biar dia stop. Jangan. Amannya tuh aku kasih kayak gitu. Dia minta kan dia pengen. Terus giliran ya udah sini ambil aja. Ih, pedes dulu ya situ yang mau. Eksema soalnya. Jadi kalau ini takutnya dia nanti pas buang air tuh dia punya semua-semua merah. Jadi kasihan ya. Jadi kayak tomat gitu tuh dia enggak terlalu bisa. Kayak pedes. Boleh banget. Iya, bukan ini juga. Dia lagi mau menyapa penonton. Halo. Hei penonton, hari ini aku cantik gitu ya? Gitu. Supaya banyak banget terus nak. Ini habisin. Aku yang habisin. Aku juga suka. Ini kayak konsistensinya kayak buis. Konsistensi. Jadi food blogger aja. Konsistensinya kayak apa namanya? Enggak. Teman-teman hari ini kayak jelly. Karena di sini ada 2 orang Papua dan 2 orang dari Jakarta. Saya mau menantang ini orang-orang Jakarta untuk bicara bahasa Papua. Iya, dialek Papua, saya juga tidak tahu bahasa Papua ya. Coba dong ngomong, terus nanti kita pakai logat Jakarta ceritanya berdua. Jadi, selama kita makan, kita ngobrolnya pakai logat Jakarta terus tante sama saya jawabnya pakai logat Papua. Yang bener aja nih. Fokus kok. Oke deh, kita mulai kita. Tuh kan kita mulainya Betawi. Oh ya, kita mulainya sekarang aja ya. Yeah. Jadi kalau misalnya gue ngomong logat Jakarta ke lo, terus lo harus gue fals banget sih. Oke. Sa ngomong bahasa Papua. Nah, dia kasih hancur. Dia ngancurin punya kita nih. Jangan. Set. Mami ini aja punya. Rai, kamu lo sukanya yang mana Rai? Kalau buahnya? Saya suka manggo. Enggak, orang aku juga ngomong manggo ya. Iya, ini manggo. Saya suka mangga. Oh, saya suka sekali mangga. Kalau tante sukanya yang mana, Tan? Saya suka semua, ya. Dia mantap, tante pilihannya. E-nya itu. Bener kanannya di E, oke mantap. Kalau saya terus suka papaya. Oh, aku terus. Jadi kamu nggak suka papaya? Kalau gue suka banget sih sama papaya. Oh gitu ya. Dia mau nunjukin dia makan stroberi gitu. Iya. Gue anak udah jadi. Gue dari tadi gini mulu. Harus fokus. Gue dari tadi gini mulu bukannya Kak Delvina. Kelihatan. Lu kelihatan deh. Kelihatan bahasa Papuanya apa? Kelihatan. Tentara. Itu logatnya. Pales ya. Ibu, jadi abis ini kita orang semua suka rujak ya. Nah, tuh kan. Mama lebih bisa. Lu kalah lu, Rai. Pangan sama nama gua di Ernst Gak bisa. Dia betul deh, sama nama gua kan. Jadi, ya ini orang baru selesai beranak nih, teman-teman. Beranak? Ya kan ngomong dia Jakarta. Kok beranak? Kagak, orang Papua kan ngomongnya beranak. Ya, kan situ ngomong Jakarta. Oh iya, bego. Ini orang baru selesai melahirkan. Lu baru selesai. Duduknya ke sana. Jangan di sini. Jadi gua bengkok soalnya teman-teman dia kayak gini dia sabar selesai beranak gitu. Tuh, kan sabar selesai beranak. Beranak cucu dan bertambah banyak teman-teman. Enggak ada yang sentuh jeruknya. Aku. Orang Papua enggak bilang apa. Saya. Kok gimana? Ini tuh gini. Enak cuma Papua dong. Lemai. Iya, Papua dong. Susah, saya tidak bisa bicara Papua. Nah, itu lancar kok. Oh, iya. Kayak direm. Iya, Kak Delvina bilang juga itu kayaknya direm di toko. Kan ini dari impor tante dari Spanyol gitu. Mau cobain mah jambu Jerman. Jambu Jerman nih. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu ini jambu Jerman.
Coba dong. Versi keluarga bahagia itu. Coba. Versinya keluarga bahagia di Jerman. Jambu di Altenburg. Jadi buat jambu itu dia merayap di tanah, teman-teman. Padahal orang tua juga tahu itu stroberi ya. Mau berusaha membohongi teman-teman. Cuma untuk keluarga bahagia. Aku lihat ke tante tuh lagi ngomongin. Seru. Aduh, mau kesalah gue. Sampai ibu lagi cobeknya. Gara-gara pengaruh vlog sih. Aduh, kamu punya apa yang gak tenang? Lupa posisi lagi mantan. Eh, kamu gak punya tante. Mana? Iya. Ya udah kok. Ini kita bicara tidak tahu fokus kemana nih ya, kita bingung. Ya Allah, akhirnya vlog kali ini hancur punya kegiatan kita. Pasti nih nanti ada yang bilang, Kakak Ina kok ada pepaya di Jerman, kok ada ini di Jerman. Jadi ini buah-buah import semua. Yang kita makan ini tidak ada pohonnya di Jerman, teman-teman ya. Stroberi, kecuali stroberi. Kalau nanas juga import. Ini import, itu import, pepaya import, mangga pun import ya. Kebanyakan kalau mangga tuh dari Peru nggak sih? Ya, pokoknya dari Peru, Thailand. Iya, sama apa namanya, Spanyol. Biasanya dari tempat-tempat begitu ya, teman-teman. Di sini tuh tidak ada yang namanya pohon mangga. Ini sih, mah. Atau pohon jeruk atau nanas ya. Tahu nggak? Jadi dulu Paul saya pakai logat Papua aja ya. Soalnya lebih lancar, supaya lebih lancar gitu ya, tidak tersendat-tersendat tuh. Jadi Paul waktu dia ke Raja Ampat pertama kali lihat pohon nanas, dia heran. Dia bilang, "Saya kira pohon nanas itu tumbuhnya tuh kayak pohon ini loh, terus buahnya tuh kayak tergantung begitu." Sebenarnya sembarang saja. Nanas itu di tanah kan. Jadi pohon nanas buat kalian yang tidak tahu itu tumbuh. Informasi. Yang tidak tahu, emang di Jakarta ada pohon nanas? Ada. Nah, semua di tanah. Ada ya? Kira-kira ini loh, Indonesia itu masih tetanggaan sama Papua. Oh, Jakarta sama Jogja, Jogja juga ada kan? Tetanggaan sama Papua. Saya di kos, ada. Kakek itu kelupaan, teman-teman. Liam bangun. Enggak. Ih, cerahkan kakinya dengan. Mau kenapa sih? Sorry. Enggak mau jatuh nanas, dia puh air. Ini kenapa lagi ini nempel ke sini ya? Miring ya? Makannya banyak banget. Sadap teman-teman. Sadap banget. Banget. Oh iya, jadi Kak Delvina ini dia punya suami tuh bisa bahasa Indonesia juga, teman-teman, logat Papua lagi. Si Raya, suaminya tuh kita satu suami, teman-teman. Senama. Cuma beda anak. Iya, beda anak aja. Jadi suaminya tuh juga namanya Paul. Kita sudah sama-sama, cuma berdua tinggal. Kalau kakak kan dia pengungsi dari kota sebelah, teman-teman. Tinggal di kota. Iya, maklum saya dengan Raya ini orang kampung ya. Kita tinggal di mama, kota kecil. Mama, anak kampung loh, bukan anak kampung. Iya, nyari makanan saja. Jadi, apa namanya? Raya tuh dia punya suami juga namanya Paul. Dan kita berdua sama-sama tinggal di Indonesia. Dengar pintu bunyi. Sama-sama tinggal di Indonesia loh, mana? Sama-sama tinggal di Halo. Tinggal di Altenburg. Begitu. Altenburg. Altenburg. Halo. Habis tadi ngomong. Ini suaminya Raya pulang. Aduh, biasanya bule kan. Jadi kaku. Bisa laku bintep. Lihat bajunya Elena. Sama tuh mau bajunya Delphi. Kamu sering ditotok, kamu tahu. Tahu ya. Haben Sie eine Falle dort hingebaut? Haben Sie Elena lagi sama saya. Oke teman-teman, sekian video untuk hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Dadah Kak Delvina. Dadah. Dadah Raya. Dadah Tante.